Putri. Di sini aku mau nge-review nih mesin oven 10 rak 1 pintu 2 unit, dan di sebelah sana ada oven 5 rak 1 pintu. Dan konsumen kami kali ini itu upgrade 5 loyang korporasi, diameter lubangnya adalah 5 mm. Dan semua oven ini itu adalah tipe gas atau menggunakan sistem pemanasan dengan gas LPG. Nah, sebelum aku review lebih lanjut tentang ketiga mesin ini, jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga buat follow social media kami. Dan jangan lupa juga buat install aplikasi resmi kami yang tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kalian kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Nah, untuk bagian depan dari loyang sendiri itu sudah full stainless ya guys. Dan untuk bagian dalamnya itu sudah menggunakan galvalum, jadi sangat cocok dan sangat aman untuk proses pengeringan kalian. Nah, selain itu juga mesin pengering ini juga sudah dilengkapi dengan 10 loyang standar. Dan nah, untuk kalian yang membeli tipe-tipe lain itu juga sudah mendapatkan loyang standar dari kami. Nah, setiap oven kami itu di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan kasa perforasi yang berfungsi sebagai pemerataan suhu panas. Dan di atasnya itu juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan yang berfungsi sebagai sirkulasi udaranya. Dan setiap oven kami juga sudah memiliki panel-panel yang full otomatis. Yang pertama ada power untuk penyalaan dan mematikan mesin, dan yang kedua ada timer. Timer ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Terus yang ketiga ada thermocontrol. Thermocontrol ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan kalian, dan maksimal suhu thermocontrol ini adalah 110 derajat. Dan yang terakhir ada dua lampu LED indikator, yang hijau sebagai penyalaan mesin dan yang merah itu sebagai pemanasannya. Nah, untuk dimensi mesinnya itu berapa sih? Untuk yang 10 rak 1 pintu itu panjangnya adalah 60, panjang ke belakangnya atau lebar ke belakangnya juga 60, untuk tingginya itu 170. Sedangkan untuk yang 5 rak 1 pintu panjangnya adalah 60 dan lebar ke belakangnya juga 60, kalau tingginya itu 105 cm. Nah, untuk dimensi loyangnya itu berapa sih? Untuk dimensi loyang oven 10 rak 1 pintu, untuk panjangnya itu 50, untuk lebarnya itu 43 cm. Sedangkan untuk yang 5 rak 1 pintu itu juga sama, panjang loyangnya itu 50, untuk lebarnya itu 43 cm. Nah, untuk mesin oven kami itu juga memiliki berbagai macam kapasitas, mulai dari yang 5 rak 1 pintu, ada 5 rak 2 pintu, terus 10 rak 1 pintu juga ada 10 rak 2 pintu. Nah, untuk yang menengah itu kami juga memiliki oven 20 rak, dan untuk yang paling kapasitas paling besar itu kami memiliki 40 rak. Dan untuk loyangnya kami juga memiliki berbagai macam jenis loyang. Untuk yang pertama loyang standar seperti ini, terus juga ada nih loyang korporasi seperti ini dengan diameter lubangnya itu 5 mm. Kami juga memiliki loyang korporasi yang berdiameter 8 mm dan ada lagi loyang kasa stainless. Nah, untuk mesin oven ini tuh bisa buat ngeringin apa aja sih? Contohnya nih ada sumpit, ada bambu, ada dupa, juga bisa ngeringkan bunga, ngeringkan daun dan sebagainya. Nah, untuk kelebihannya tuh apa aja sih? Untuk yang pertama, mesin ini tuh hemat bahan bakar karena mesin ini tuh sudah menggunakan gas LPG. Dan untuk yang kedua, mesin ini juga udah dilengkapi dengan komponen panel yang sangat full otomatis. Nah, yang ketiga, mesin ini kan juga sudah berbahan full stainless, jadi mudah banget nih buat dibersihkan. Dan untuk yang keempat, mesin ini sangat fleksibel, jadi bisa ditempatkan di mana saja dan untuk pengeringan serbaguna pastinya. Nah, untuk setiap pembelian oven dari kami, kami juga memberikan free buat kalian selang dan regulatornya, dan juga dapat garansi 1 tahun all spare part. Nah, untuk yang 5 rak 1 pintu ini bahan dasarnya juga sama, adalah body sudah full stainless dan di bagian dalamnya itu sudah menggunakan galvalum. Dan untuk panelnya sendiri itu juga sudah panelnya full otomatis. Nah, yang berbeda dari dua mesin oven ini itu apa sih? Nah, untuk konsumen kami kali ini itu upgrade loyang korporasi yang berdiameter 5 mm. Nah, yang membedakan hanya itu ya guys, dari segi ukuran,
dimensi dan loyangnya. Nah, buat kalian yang mau pesen, itu juga bisa nih di custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Contohnya nih, thermo controlnya ini juga bisa di upgrade menjadi thermo digital. Dan untuk bagian pintu nih, bisa kalian tambahi kaca. Supaya apa? Supaya kalian bisa melihat proses pengeringan yang ada di dalam ovennya. Jadi tidak perlu untuk membuka dan menutup pintunya. Dan untuk kakinya, kalian juga bisa nih upgrade dengan roda. Nah, selain itu juga kalian bisa menambahkan lampu UV supaya tampilannya lebih menarik dan bisa dibuat display. Nah, untuk pengeringan makanan itu juga bisa, guys. Nanti kalian bisa upgrade untuk stainlessnya ini diganti dengan stainless yang khusus makanan, yaitu stainless food grade. Nah, setelah aku mereview dari 3 mesin oven ini, sekarang kita lanjut aja yuk untuk cara operasional dari mesin ini. Nah, untuk cara operasional yang pertama, karena ketiga mesin ini itu menggunakan sistem pemanasan menggunakan gas LPG, jadi yang pertama kalian hubungkan selang dan regulator ke gas LPG, dan untuk ukuran LPG-nya itu terserah kalian ya guys, mulai dari yang 3 kilo sampai yang 12 kilo. Dan yang kedua, kalian hubungkan steker pada arus listrik. Untuk yang selanjutnya nih, kalian atur dari timer sesuai kebutuhan kalian. Setelah itu kalian atur thermo control juga sesuai kebutuhan kalian. Setelah itu nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Dan untuk yang oven 10 rak 1 pintu juga sama, kalian atur timer, kalian atur thermo control, kalian juga bisa langsung nyalakan dari tombol powernya. Selanjutnya juga sama, atur timer, thermo control, setelah itu power. Maka mesin bisa digunakan dan proses pengeringannya pun sudah berjalan. Nah, untuk mesin oven ini itu juga sudah dilengkapi sistem overheating. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, mesin itu tetap nyala tapi pemanasannya itu mati. Nah, setelah kalian menggunakan mesin ini, itu kalian juga bisa mematikan dari tombol saklarnya secara langsung seperti ini. Kalian juga bisa nih untuk mematikannya secara otomatis ketika timer yang kalian atur itu sudah habis. Jadi mesin akan mati secara otomatis. Nah, setelah kalian menggunakan mesin ini, kalian juga bisa langsung membersihkannya ya guys, agar nanti setelah kalian menggunakannya lagi itu mesin sudah keadaan siap dan bersih. Oke, terima kasih sudah menonton video review kami. Dan jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami. Dan jangan lupa juga buat kalian kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.